Iya. Sekarang udah ada banyak banget yang udah rumah ya. Ilustrasi sudah terima. Nah ini tahap kedua ini baru ada pembukaan 2 unit hari ini di dapat informasinya. Cuman sistem masinya di situ dia DP 16 juta. Ingat sama BM 8 juta 24 juta. Setelah itu akad kredit bisa langsung dinaikin. Nah kalau untuk sekarang ini untuk unit yang baru di pasar 1, 2, 3, 4 itu sudah sold out semuanya. Tahap 3 kami sudah mulai pembukaan. Pantesan. Enak kok. Luas sektor kami kurang lebih pas sebelumnya satu. Pinginnya yang murah, Mas. Sama Prima. Mas, pinginnya yang murah. Dan itu nih, kalau naik umum susah. Tahu bisa. Tol itu Balaraja. Timur ya, timur. Ini mohon maaf kertasnya udah kayak peta. Terus. Ingat zaman-zaman sekolah kan baca peta. Baca peta. Lulusan fakultas apa enggak? Kimia murni. Hah? Kimia murni. MIPA. MIPA. Kita MIPA, orang MIPA. MIPA itu di bidangnya apa? MIPA itu kayak matematika. Kalau dilanjutin kita jadi dosen, tapi kita nggak lanjut. Jadi apa langsung? Karyawan swasta. Jadi budak, insya Allah jadi pengusaha. Amin. Pengusaha properti dia tuh. Amin lah. Ada perencananya ya. Amin insya Allah. Nah kalau di sini ada perencananya gini kan, ini tadi pintu masuk yang kakak lewatin. Mantu tadi pintu masuk itu. Nih sini. Sini jadi ini tahap 1, 2, 3, 4 ini sudah habis semua. Kami lagi pemasangan tahap 5. Nah, ini pemasangan di sini kan tengah ya. Nah, untuk kondisinya tahap 5 itu memang kurang lebih ada 200 unit, tapi kami kan ada beberapa korporat yang lagi negosiasi. Jadi tersisa itu kurang lebih 20 unitan lagi yang sekarang. Nah, tahap 6 ini nanti ada, cuman dia komersial. Jadi kan ini kurang lebih tinggal 20 unit lagi. Ini komersial kan? Oh, ini subsidi, kalau yang ini komersial tahap 6. Subsidi. Jadi cara pembayarannya kakak flat, enggak kena floating. Ah, enak ya. Kau pikir tadi itu bukan subsidi. Komersial. Komersial. Swear aku. Kalau ini subsidi, kualitasnya beda bisa kakak bandingin ya. Iya, di sini. Tadi kan dia bilang ini kayaknya komersial deh katanya. Iya, kita pikir tadi ini. Ini subsidi. Jadi yang saya udah minum es mulu tadi. Ya Allah, kita pikir tadi kita kan masuk penasaran kayak tingkat, tapi nggak mungkin kan kalau perumahan jarang ya. Betul. Emang bisa ditingkatin karena kan tinggi ya. Betul. Nah di sini kami perumahan subsidi rasanya komersial. Ya. Jadi perbedaannya adalah kami kalau dari segi cara bayar itu kakak flat, nggak kena floating. Contoh kayak misalnya seperti ini, kakak misalnya cicilan 1.700.000 dapat 10 tahun. Ya. Maaf. Ini flat sampai kakak 10 tahun ini enggak berubah cicilan kakak. Seperti ini aja terus. Jadi untuk prosesnya gini. Setelah kakak DP 30 juta, ini kan 30 juta ini bisa dibagi 24 kali dalam artian 2 tahun. Betul. Jadi per bulan itu 1.250.000. Setelah itu kakak akad kredit di bulan ke-25. Akad kredit itu memang ada biayanya. Kurang lebih saya buletin ya, kurang lebih 10 juta. Itu buat apa aja? Buat biaya BPHTB, legalitas, asuransi jiwa dan kebakaran, sama notaris. Jadi nanti kakak kalau sudah lunas 10 tahun itu kakak terima SHGB. SHGB, surat Hutang bangunan. Tapi kalau kakak mau di SHM itu kakak udah sendiri kurang lebih kena biaya cuma 800.000. 800.000? Iya, kalau untuk disertifikatin. Gitu ya. 800.000. Kalau untuk perumahan baru, memang itu pertama kali legalitasnya dia bukan SHM. Iya, tahu. Kalau yang ini tipe kota Mahmud bedanya. Nah, kalau untuk tipe kota ini cuman mohon maaf ini cuman hanya ada 10 unit di tahap pertama itu sudah habis. Nah, jadi kami dari tahap 2 sampai tahap 5 itu hanya ukurannya 33. Ukuran besar. Jadi luas tanahnya 60 meter, luas bangunannya 33. Oh, maksudnya tadi kamarnya berapa? Kamarnya 2, bahkan kakak bisa 3 karena pondasi kami adalah pakai ceker ayam dan itu plafonnya kurang lebih 5 meter. Bisa ditingkat 2 lantai. Maksudnya dibikin di dalam gitu. Betul, ya. Tetapi nggak bisa ngerubah fasad yang di luarnya. Iya. Karena subsidi. Itu salah satu keunggulan kami bisa dibuatkan 2 lantai. Nah, untuk segi keamanannya kayak gimana? Segi keamanannya kakak di sini sangat aman dan terjaga karena kalau untuk terjamin saya enggak berani jamin ya karena kan penjahat lebih pintar. Tapi saya bilang terjaga ya karena harus 24 jam. Nah,
ini pintu gerbang yang tadi kakak pintu masuk. Mm-hmm. Ya, ini satu. Nah, kedua di sini. Jadi seandainya nanti kakak ada di blok B, klaster bunga. Iya, jadi nanti ada setiap ini ya, ada portalnya. Ada portalnya setiap tadi. Iya. Dan nilai plusnya lagi, kami konsepnya klaster. Jadi bisa dibilang rumah subsidi ya rasa komersial karena perumahan klaster, jarang ada subsidi. Mungkin dari kualitas bangunan kakak bisa lihat, konsepnya mungkin sederhana. Kalau di sini konsepnya mewah banget. Iya. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari poin-poin itu pun di sini kelebihan Azalea. Untuk harganya ini flat. Jadi kalau misalnya kakak nanti untuk persyaratannya memungkinkan komersial, itu pasti komersial. Tapi gini kak, balik lagi, subsidi adalah perumahan yang memang diperuntukkan untuk karyawan-karyawan atau siapapun yang pengen punya rumah pertama. Mm-hmm. Lebih seperti itu. Makanya kami ada syarat dan ketentuannya. Salah satunya, ya silakan kak, kak minum dulu. Ya, oke. Jadi untuk pendapatan maksimal kami 8 juta, lebih dari 8 juta itu dibilang kategori mampu, itu jadi komersial. Nah, itu 8 juta bisa di misalnya untuk istri bisa digabung income ya, join income namanya. Minimal tapi berapa sih kalau subsidi? 8. Subsidi itu 8 juta yang tadi sampaikan. Ya, itu maksimal kan? Minimal. Kalau minimal itu ya semampunya dia dari termasuk itu kategori itu. Mesti kan ada ya. Kan ada perhitungannya, Mas. Ya, jadi, kalau seandainya kan guru, misalnya kan saya guru. Guru kan misalnya berapa sih gaji guru gitu kan? Kalau saya kuas swasta kan paling 2,5 ya kan, biasanya takutnya kalau 2,5 bang suka mikir mampu, gitu mampunya gitu. Ada minimal enggak? Kalau untuk minimal sih sampai saat ini sih jarang ya, karena pasti kita untuk pukul maksimalnya, karena kan dia bisa diakalin untuk join income-nya. Nah kalau misalnya kategori dia single, terus dia misalnya udah karyawan tetap juga kan salah satu persyaratannya ya. Biasanya kalau udah karyawan tetap kan gaji udah tau sendiri, udah standarnya UMR. UMR, nah kayak gitu. Itu dia masih gaji UMR, dia masih single, nah itu bisa dalam arti gitu. Tapi kalau misalnya gaji di bawah UMR, biasanya masih ada pertanyaan lagi. Pasti nih orang belum karyawan tetap, kami salah satunya itu persyaratan tetap. Tapi kalau seandainya nih, kan biasanya kan ada cara lain, misalnya gitu nggak KPR kan? Kalau cash bertahap kan ada juga nggak? Ada. Kalau cash bertahap lebih mudah malah, gampang. Kakak cuma KTP aja sama tanda jadi udah nggak ada pikiran aneh-aneh. Dari harga 192.900 ini kurang lebih saya buletin aja ya, 193 juta ya. Dibagi 24 bulan itu kurang lebih cuma 8.037.000 per bulannya. Bisa betul. Cash. Itu cash bertahap namanya. Kalau misalnya cash kakak bayar ini. Nah, tapi nanti untuk legalitasnya itu kurang lebih 8.300.000 ya kan biaya legalitas karena kurang lebih dari harga ini kakak tambah untuk biaya legalitas. Itu aja. Tapi biaya legalitas itu setelah nanti sudah lunas. Iya, setelah 2 tahun itu ya. Betul. Jadi kakak enggak bisa disatuin untuk ditotalin dulu nih 193 ditambah untuk biaya legalitas. Cash bertahap juga bisa ya. Bisa. Justru dari harga ini langsung dibagi 24 bulan karena kan bangunannya jadi 24 bulan iya, lagi. Iya. DP kan kalau DP juga istilahnya 20. Betul. Kalau untuk KPR, kakak ada DP-nya 30 juta, tapi DP ini mengurangin untuk harga rumah. Jadi terutang kakak plafonnya kurang lebih 162. Kurang lebih seperti itu. Berarti kalau ngambil 10 bulan segini 15 bulan. 10 tahun. Jadi 10 tahun seperti ini, tapi ini adalah estimasi. Ketentuannya nanti dibalikin lagi dari pihak bank, karena kan nanti persyaratan kakak nih, pengajuan kakak, income kakak misalnya berapa, pengeluaran per bulannya berapa. Sesuai dari hitung-hitungan bank, mungkin siapa tahu di titik angka ada 11 tahun sampai 14 tahun di antara ini, kan itu bisa. Dan bahkan di sini juga banyak ada yang ngakalin gini kak. Dia syukur-syukur misalnya dapat 20 tahun, dia bayar bisa aja 2 kali lipat kan, 2.150.000. Berarti otomatis harusnya 20 tahun dia cuma 10 tahun udah selesai kan? Kurang lebih kayak gitu. Emang boleh kayak gitu bayarnya dua kali gitu? Kalau ada beberapa perumahan subsidi sih bisa aja. Yang penting kan intinya kan ada niat bayar aja. Iya. Kayak soalnya gitu. Kan biar cepat selesai. Soalnya lebih murah ini kali ya. Tapi gini kak, sebenarnya tetap aja kalau dikomentari sama aja, cuma caranya aja yang beda, kurang lebih seperti itu. Karena kan orang ini, tapi kalau bahkan kakak punya rezeki, misalnya sisa terutangnya tinggal 50 juta lagi atau 100 juta lagi, kakak lunasin aja saat itu, kakak cuma hanya kena penalti 1% dari sisa harga. Kayak misalnya 100 juta, 1%-nya kan kurang lebih 1 juta. Iya. Jadi bayar 101 juta, udah. Tinggal nunggu legalitas keluar, kakak mau SHM-in, maksimal itu kurang lebih 3 bulan, paling cepat 1 minggu sampai 1 bulan udah selesai. Enggak, soalnya kan di mana-mana kan kalau aku ini ya, kalau yang namanya subsidi itu, ini nih, pernah nih nanya teman kan udah ngambil juga kan. Itu enggak boleh, kata dia kan bayar gini, bayarnya double gitu, enggak boleh, harus ini, itu dianggap mampu gitu kata dia. Tapi dia setelah udah akad kredit,
Tapi kan bisa aja, kasih aja alasan-alasan yang masuk akal, kayak misalnya mungkin saya mau keluar kota nih, mau keluar negeri, gitu-gituin aja. Iya sih, yang penting udah sesuai akad kredit ya. Ya penting kan intinya kalau KPR itu sesuai akad kredit. Nah nanti kan ada proses namanya wawancara. Nah kakak bisa tanya di situ. Kakak bisa aja kasih alasan-alasan, mbak saya kan kalau misalnya udah akad kredit ya bisa aja deh. Seandainya gitu saya kerjaan bla 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 gitu, saya bisa gak gitu ya aja. Cuman setahu saya ada kemarin customer saya bilang kayak gitu, ada bisa-bisa aja. Oh, iya. Yang udah di perumahan lain sih, karena termasuk kayak saya bilang masuk akal juga sih. Iya, nah kayak soalnya kan kita kayak gini kan, misalnya nih kan ada 1 juta segitu kan, jadi kan bayar sebulan tuh kita bayar 2 juta berapa gitu kan, ibaratnya tuh kan kita lebih cepet kan hitungannya dibanding kita misalnya ngambil yang 10 tahun kita bayar segini. Kita berasa sebenarnya sih. Iya, soalnya kan. Tapi di total juga sama, gitu. Cuman. Total kan cuma lama. Nah, kalau ini kan mungkin 30 juta ya, dibagi 24 itu sebulannya 1,5 juta lah ya. 1,5 juta. Itu berarti kan kalau cicilan-cicilannya itu nanti nunggu DP lunas kan, kalau kita udah tinggal kan. Berarti kan sebulannya cuma 1,5 juta sampai rumah. Cek sistem bayarnya satu per satu kak. Jadi kakak selesai DP, kakak kredit, kakak kredit baru mulai angsuran. Jadi nggak ada yang langsung di satu. Kakak kredit tadi berapa? Saya ambil bulan itu kurang lebih 10 jutaan. Itu ikut asuransi jiwa dan kebakaran termasuk bangunan. Tapi kakak kredit itu cash ya saat itu. Maksudnya kan kita bisa dari mulai dari pas uang muka ini ya. Enggak, misalnya kayak gini kan dia uang mukanya kan udah selesai, udah tuh akad kredit kan. Kan itu kan ada tambahan untuk biaya surat-surat ininya kan, 10 juta itu. Nah, pembayaran 10 jutanya itu pas akad kreditnya atau ada selangnya? Langsung. Soalnya, langsung. Kan kita bisa nyicil dari 24 bulan itu. Iya. Nah, kalau saya berpikirnya gini, Kak. Saya juga kasih banyak masukan. Soalnya kan 10 juta itu kan karena subsidi ini kan memang orang yang benar-benar pengen punya rumah tapi kan memang ada terbatas-terbatasnya. Makanya saya kakalin cicil aja 500 ribu, nabung di ATM pribadi, 500 dikali 24 itu kurang lebih kan 14 juta. Nah, bayar akad kredit 10 juta masih ada lebih 4 jutaan. Jadi masih buat spare. Kita buat uang muka taruhlah 1.700.000. Betul. Ya. Nah, nanti atau misalnya 4 jutanya, otomatis kan udah 105 unit. Lumayan tuh bisa beli kanopi, bikin dapur, kayak gitu. Untuk estimasinya banyak kan orang mikir 10 juta apaan lagi, padahal dia nggak tahu isi 10 juta itu apaan lagi. Nah makanya saya jabarin di situ ada biaya legalitas asuransi jiwa kebakaran. Jadi di mana ya mohon maaf aja masih ya itu kalau sih DP sama akad kreditnya masih misalnya masih 1.700.000, 2 juta juga masih istilahnya masih bisa. 2 juta juga istilah kata kan buang cuma 1.250.000 itu kan susah lagi. Ya kalau misalnya kepepet lain pakai aja dulu. Ini kalau gini ya kan kadang orang ada yang ini nggak nih apa namanya perumahannya bener nggak nih apa namanya aman nggak takutnya kan kalau berita-berita gitu kan. Kalau di sini kakak saya sih bisa pastikan aja kan kita 2 tahun tuh kita nabung-nabung takutnya uang kita nggak kelihatan selama 2 tahun itu gitu kan. Kalau di sini kakak nggak perlu khawatir, untuk developer kami adalah ini yang terbaik, salah satunya owner kami itu salah satu awalnya prosesnya direktur utama di Gapura Prima Group yang punya kantor Beleza, GP Plaza yang di Sleepy. Jadi untuk potensi di sini, kenapa sih kalau misalnya ada pemikiran gitu kan ada ya kekhawatiran. Tapi kalau di sini saya bisa bilang, saya bahkan bisa berani jamin di sini bagus banget. Ownernya otomatis nggak akan seperti itu karena tanah kami nggak cuma hanya di sini aja, kami bahkan ada di Bangka, di Tobuali. Nah, Tobuali ini kami lagi mulai proses pemasaran. Sama pokoknya ada yang di sana. Tobuali. Nah, ini. Jadi kalau misalnya bisa dibilang Azalea di daerah Tangerang nggak bagus, kami otomatis berdampak kemana-mana. Salah satunya di proyek kami. Ya? Ini yang kedua. Jadi di sini tahap 1-2 selesai. Ini pertama kali. Oh, nah, ini keduanya. Jadi di mana kalau Azalea di daerah ini nggak bagus, otomatis tanah-tanah di mana-mana otomatis sudah blacklist dong kak. Nah, dari situ di sini sih poin-poin terpentingnya. Akan pernah pasti mengecewakan. Ini lokasi di Tobuali, daerah Bangka Selatan. Bangka Belitung. Betul, Bangka Belitung. Ya siapa yang Bangka Belitung pulang ke sana? Kakak bisa langsung nyebrang main ke Natuna, bisa mancing di sini. Cuma di sini konsep sama fasilitasnya beda. Karena kami juga di sana itu harga NJP-nya juga masih murah. Jadi iya lah. Kamu mau tuh asalnya ini yang di Tobuali. Aku kan kerjanya Jakarta gimana nah, coba? Iya. Sesuai dengan domisili. Tim surveinya, analisnya kan pasti di lingkungan sekitar. Kakak udah jadi karyawan tetap belum, Pak? Kalau aku ya. Jadi karyawan tetap. Kalau kakak guru, suami karyawan tetap. Kau.
karyawan tetap. Tapi bukan di PT di CP. Iya nggak apa-apa sih. Yang penting gajinya ada. Itu itu. Dan kedua kan di sini memang ada syarat ketentuannya. Nah ini nih kayak gini nih pandemi itu kan orang kan banyak yang dirumahkan. Dan itu nggak kebijakan dari. Kalau dari kalau kebijakan pembayaran kami jujur nggak ada. Karena kan tetap aja meskipun ada pandemi ini kami juga tetap melakukan untuk bangunan juga tetap berjalan, tetapi memang nggak intensnya nggak sesuai yang normal ya. Masih mungkin ada beberapa orang gantian, beberapa orang gantian. Tetap itu, jadi kita tetap melakukan pembangunan. Jadi untuk customer kita tetap melakukan pembayaran. Tapi kalau misalnya untuk keringanan sesuatu ini sih itu otomatis apalagi untuk legalitas ya, untuk persyaratan KPR-nya itu juga tetap aja namanya berhubung sama pihak bank. Lebih cenderungnya bank pasti nggak tahu. Iya. Tapi teman saya ada gini mas. Luar bank BTN itu biasanya kebijakannya ya beda-beda. Tapi kalau di sini udah ada ketentuan, memang ini udah ada ketentuan ya dari pihak banknya juga seperti itu. Jadi kalau untuk fleksibel dari masa pandemi sih nggak ada. Tapi dari DP selesai ke ini ke akar kredit gitu.